Okey, kita bila bercerita pasal Aidilaha, Hari Raya Korban, of course kita akan lintas di fikiran kita yang ibadah haji. Ibadah haji. So, dia sinonim tu. Yes, ibadah haji, betul. Korban, sinonim. So, dalam situasi kita sekarang ni COVID-19 apa pandemik apa semua, kita tak tahu lagi yang kita rakyat Malaysia ni boleh pergi atau tidak untuk menunaikan ibadah haji. So, macam kemungkinan besar, kemungkinan besar tidak, tak kan? Tapi kita doa jugalah. Doa dapatlah kan. Tapi jikalau, jikalau lah tak dapat nak pergi. So, macam mana tu Ustaz? Apa? Subhanallah. Sebab bila sebut tentang ibadah korban bulan Zulhijjah ni, dia sinonim dengan ibadah haji. Dan tahun 1441 Hijrah, tahun lepas, dimuktamadkan tidak ada jemaah haji daripada Malaysia. Tahun ni wallahualam, negara kita Malaysia belum ada keputusan, tapi negara jiran Indonesia dah muktamad dah. Dia takkan hantar jemaah dia. Tapi tidak mengapalah. Yang tu kita serah kepada pihak pemerintah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai rakyat biasa, apa yang kita boleh lakukan? Yang pertama, tidak boleh tidak, semangat korban tu kena hidup. Kita cakap ni pun kita kena semangat juga ni. Semangat korban tu kita kena hidup. Sebab tidak menjadi alasan bila ibadah haji tak dapat dilaksanakan, kita tak bersemangat untuk menunaikan korban tu lah. Sebagaimana kita sebut tadi Azharul, perkataan korban tu qaribah, dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, cerita tentang haji ni Azharul, Allah sebut dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala.